Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bergilir, kembali lagi bersama saya di Pesan-Pesan di channel PSA Sport Indonesia. Jagonya senapan angin. Sebelumnya apa kabar Sobat Bergilir? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Di depan saya ini sudah ada senapan angin PCP Bluetooth Tactical. Untuk spesifikasi, larasnya ini dari bahan seamless import, untuk panjangnya 45 cm, untuk alurnya di 12 putaran. Lanjut kita ke tabung, untuk tabungnya ini dari bahan titanium, untuk sistem pengisiannya itu quick fill. Untuk tekanannya maksimal di 2700 PSI. Sudah dilengkapi dengan manometer yang ada di depan sini sehingga memudahkan Sobat Bergilir untuk melihat sisa angin saat berburu dan bisa melihat tekanan angin saat mengisi. Lanjut, untuk triggernya AA. Ini adalah remoting, stellar power, pencil shoot atau pencil poker. Untuk pokernya dari bahan kain bambu. Magazinnya 14 rotary. Senapan ini akurasinya di 30 sampai 40 meter untuk jarak jangkauan tembakan itu kurang lebih 100 meter. Sebetulnya senapan ini bisa berburu dengan cara pasir dan juga miamuk, bisa berburu hewan spesies badminton dan masih banyak lagi. Untuk pipanya dari bahan penggunaan kalibernya 4,5 mm. Harga full set dari senapan ini Sobat Bergilir dibanderol dengan harga Rp3.100.000 dengan bonus-bonus atau kelengkapan ada teleskop. Nah, teleskop ini memudahkan Sobat Bergilir untuk melihat sasaran saat menembak. Lanjut ada mini stand, ada kaos dari PSA Sport, terus dapat tas senapan juga, dapat peredam. Nah, peredam ini Sobat Bergilir fungsinya untuk meminimalisir suara dentuman saat menembak. Untuk harga tidak full setnya, senapan ini dibanderol dengan harga Rp2.900.000 dengan kelengkapan yang sudah saya sebutkan tadi, kecuali teleskop. Nah, bagi Sobat Bergilir yang ingin tahu info lebih lanjut spesifikasi dari senapan ini atau ingin order, silakan hubungi CS kami yang nomornya tertera di bawah sini. Untuk cara pembayarannya ada dua. Yang pertama itu transfer lunas di nomor rekening di bawah ini. Nah, nama rekeningnya ini atas nama perusahaan, jadi mustahil akan penipuan. Dan cara yang kedua adalah dengan cara COD. Nah, cara COD ini nanti syarat dan ketentuannya berlaku. Oke, Sobat Bergilir, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan juga saran, silakan ditulis saja di kolom komentar di video ini. Nanti kita akan evaluasi. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lagi.